Halo guys, selamat datang di channel Sapiderman. Sebelum nonton, jangan lupa untuk subscribe, nyalain loncengnya. Ayo di like dulu videonya, biar Bang Sapi semangat terus. Thank you semuanya. Yuk, kita nonton aja. Guys, Bang Sapi sekarang lagi ada di game Pet Simulator X lagi ya. Dan guys, kalian bisa lihat next update gak nyampe 2 hari ya guys. Ini 1 hari lebih 7 jam lagi guys bakal ada update berikutnya. Siapa yang udah gak sabar guys? Pengen lihat update berikutnya dari Pet Simulator X ini. Karena kan udah berapa lama ya? Mungkin udah berapa minggu gitu gak update-update. Yaudah deh guys, pada video kali ini Bang Sapi nanti akan coba mencari pet-pet eksklusif lagi. Semoga sih guys bisa dapetin Yus Santa Paus ya. Karena kan Bang Sapi di sini belum punya ya guys. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa untuk di like dan di subscribe dulu ya guys. Let's go guys, kita langsung aja akan trading ya. Oke guys, sekarang Bang Sapi janjian nih guys sama subscriber namanya Kaijo ya. Halo Kaijo. Jadi di sini Bang Sapi ya guys pengen beli petnya Kaijo, yaitu Oge Doge sama Lava Scorpion guys. Dan kita langsung aja guys, kita ajak trade si Kaijo ini. Ini nama dia lucu banget ya guys ya, Kang Cilok 8. Aduh, ada-ada aja ya guys. Yaudah guys, kita langsung aja guys kasih 25 billion dulu. Jadi di sini guys, harga dogenya itu 33 billion, Lava Scorpionnya itu 7 billion. Jadi Bang Sapi akan bayar 40 billion ya guys totalnya. Let's go. Kenapa guys si doge ini bisa mahal? Karena emang dia langka banget ya. Kalian bisa lihat sendiri guys, itu powernya cuma 800. Jadi dia termasuk pet eksklusif yang lumayan tua ya guys. Bukan lumayan lagi guys, tapi emang tua banget sih dia. Ya udah guys, kita kasih aja 15 billion sisanya. Kata Kaijo, record gak nih bang? Record dong, nanti aku upload ya Kaijo. Wow, kita udah dapetin guys. Ini adalah kali pertama Bang Sapi dapetin si doge ini ya guys. Oke guys, sekarang Bang Sapi juga janjian lagi. Ini kita sama Zaki namanya guys ya. Dia jualan Lava Scorpion. Katanya dia pengen jualan Lava Scorpionnya ini dengan harga 7,5 billion ya. Ya udah nggak apa-apa guys, kita langsung beli aja. Karena nanti bisa Bang Sapi pakai untuk trading lagi buat dapetin pet yang lebih bagus ya guys ya. Oke, kita langsung beli aja guys ke Zaki ya. Ini walaupun namanya itu WJHGW. Susah banget guys dibacanya. Ya udah, kita langsung aja kasih guys 7,5 billion. Wow, dapat lagi Lava Scorpion. Thank you bang, katanya. Thank you juga, makasih loh Zaki. Nah guys, sekarang Bang Sapi janjian lagi. Ini namanya Neo Blocky Nico ya. Oh, namanya sama kayak Bang Sapi guys, Nico juga. Oke guys, terus di sini Bang Sapi itu pengen beli si Dragon di dia. Katanya ada 3 tapi ternyata tinggal 2 ya. Ya udah nggak apa-apa deh guys, kita beli aja dua-duanya. Oke, dan di sini katanya dia jual ya guys, satunya itu 3 billion guys. Wah, termasuk murah juga loh ini guys. Mantap, kita bilang ya guys, nanti ini aku record ya, nanti aku upload. Wah, masuk YouTube kah dia bilang? Oke deh, kita langsung aja guys, kita ajak trading dulu. Kita akan bayar guys, ini 2 berarti 6 billion ya guys. Let's go, kita kasih aja ke si Blocky Nico ini guys. Eh, kenapa nih? Di cancel? Oh, di bank guys, ketinggalan. Nah, udah diambil lagi guys sama si Nico. Let's go, kita ajak trade lagi guys. Dan kita akan kasih 6 billion ya guys. Oke, langsung aja kita ketik 6 billion dan dia sudah masukin. Nah, itu dia, 2 si Dragon. Lumayan juga nih guys, bisa buat Bang Sapi buat modal trading lagi nanti guys. Mantap. Oke, kita dapat 2 si Dragon guys kali ini. Thank you bang katanya. Makasih juga Nico, makasih loh. Nah guys, sekarang Bang Sapi lagi ada di Trading Plaza. Karena di sini Bang Sapi ngeliat ada orang yang punya Galaxy Dragon sama Astra guys, Dominus Astra. Tapi kok disimpan? Oh ini guys, ini. Oh, kok ganti orang yang punya guys? Tadi si SIK3 ini guys, sekarang kok ada di si Mr. Nobody ya? Wah, eh
Ini ada Syafiq guys, manggil Bang Sapi. Hai, hai juga Syafiq. Tapi ini Bang Sapi lagi trading dulu ya. Nah, kita lihat aja. Guys, kok petnya pindah lagi, ada di SIK3 itu ya guys. Oke guys, kita akan coba aja tawar What for Astra and Galaxy Dragon. Dia bilang dia mau untuk HFC katanya. Need 3 enchant katanya. Oh, enchant yang ketiga ya. Kita coba lagi guys. Can I offer Astra doang? Dia bilang drop offer ya. Kita tawar mungkin pakai Blobfish sama 25 billion kali ya guys. Kita coba aja ya, karena Blobfish ini juga langka loh guys, dan harganya tinggi guys. Kita bilang aja ya, Blobfish sama 25 billion gems, maukah kira-kira? Wah, dia maunya sama tier 3 guys. Sedangkan Bang Sapi belum ada, udah habis di trading kemarin kan. Wah, Astra. Terus dia bilang nawar guys untuk HFC 25 billion gem dan Astra. Waduh, enggak deh kalau gitu. Ya udah deh guys, mungkin belum saatnya Bang Sapi bisa dapetin si Astra ini kali ya guys. Ya udahlah, di lain kesempatan aja guys. Guys, dan sekarang Bang Sapi ada di Trading Plaza berikutnya. Namanya PSPH Jeremy. Oh, orang Filipina kah? Katanya Kuya Jeremy Idol katanya. Wow, dia punya kereta HFC nih guys. Ini kayaknya udah full tim deh dia guys. Mungkin sudah ada 20 kali ya. Dan dia punya satu golden HFC guys. Nah, di sini Bang Sapi guys di server yang sama menemukan orang PSPH Miguel namanya. Dia punya huge Santa Paws guys. Coba Bang Sapi tawar 2 huge festive cat for huge Santa. Ayo, please dijawab, maukah? Dan akhirnya guys Bang Sapi dijawab sama dia. What? Katanya, aku mau offer untuk huge Santa Paws kamu, 2 huge festive cat, mau show it. Waduh, Bang Sapi baru bawa satu lagi guys di tas. Ini baru ada satu. Tunggu. Aku ambil di bank dulu ya. Nah, guys, Bang Sapi sudah ambil. Sekarang let's go, guys. Di mana orang yang tadi, guys? Waduh, apa jangan-jangan dia udah pergi, guys? Wah, ini orang yang tadi si Jeremy. Ya. Kayaknya orang tadi udah pergi kah? Itu ada Miguel juga, tapi bukan, guys. Orangnya beda. Ya, leave server guys. Padahal Bang Sapi pengen over deh. Ya udahlah guys. Nah guys, kayaknya emang ini hari keberuntungan Bang Sapi ya guys. Bang Sapi bertemu dengan subscriber Bang Sapi namanya 12Y guys. Dia nawarin Bang Sapi huge Santa Paws guys. Dan kita tanya dulu ya guys, kamu dapat dari gacha? Kita lihat guys jawabannya apa ya. Aku beli udah 3 minggu yang lalu. Wow, udah 3 minggu guys. Berarti ini udah jaminan aman guys. Wow. Dia bilang pengennya ditukar sama gold HFC sama 24 billion sama Wicked Angelus. Waduh, aku kan nggak punya Wicked Angelus. Nyanket dia bilang. Waduh, nyanket juga udah aku tuker guys. Udah nggak ada nyanketnya. Aduh, gimana ya? Kalau Wicked, waduh, Wicked juga nggak ada. Udah nggak ada, udah aku trading. Aduh, gimana ya? Kira-kira masih mau nggak ya? Aku bilang dulu deh, guys. Aku record, nggak apa-apa ya. Aku upload. Malah seneng bang katanya. Nggak apa-apa. Wah, ya udah kalau gitu nanti aku upload ya. Oke, guys. Kita sekarang akan tawarin aja. Pakai 2 pet ini, Blobfish sama Grumpy Cat. Terus kita akan bilang, kamu suka ini? Kalau suka, nanti kita akan tawarin pakai 2 pet eksklusif ini ditambah 1 HFC sama 50 billion gem. Dan dia mau guys. Wah. Oke yuk, kalau dia emang mau guys, langsung aja Bang Sapi ajak trading. Apakah benar-benar ini akan jadi hari keberuntungan Bang Sapi? Katanya buat Bang Sapi mau. Wah, makasih banget loh. Buat Bang Sapi seorang nih berarti ya. Kita akan kasih aja guys 25 billion dulu ya guys. Nah, itu dia guys. Oke, kita dapetin Santa Paws lagi kah? Wah, akhirnya Bang Sapi dapet lagi. Wah, thank you loh. Makasih. Asik guys. Dan kita akan langsung aja guys kasih 25 billion berikutnya nih guys. Nah,
kita akan kasih bonus juga lava scorpion ya guys, karena Bang Sapi seneng banget guys bisa dapetin si hit Santa Paws ini ya. Ini ngomong-ngomong namanya Arif guys. Nah makasih lo Arif, makasih Bang Sapi katanya. Aku juga makasih ya Arif. Nah ini dia guys, ini adalah pet-pet eksklusif yang tadi Bang Sapi dapetin ya. Dan semua pet-pet ini ya guys, Bang Sapi itu tadi trading sama para subscriber semua. Wah thank you loh buat kalian semua. Yaudah deh guys, paling videonya sampai di sini dulu ya. Buat kalian yang punya pet eksklusif dan pengen ditawarin ke Bang Sapi, langsung aja ya komentar di bawah, atau kalian bisa chat Bang Sapi di Discord ya. Oke deh guys, terima kasih ya semuanya yang udah nonton. Jangan lupa untuk di like, komentar juga di bawah, dan di subscribe juga. Nyalain lonceng atau notifikasinya. Thank you ya semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.